Okay guys, hari ni aku nak jalan-jalan bersama jentera aku RS150 guys. Nak buat review sikit. Let's go. Nak ke mana guys? Kita cari tempat buat review. Cari tempat yang tak ada kenderaan sangat. Aku isap rokok guys. Aku punya flavor habis. Isap rokok lah. Sekarang jam menunjukkan pukul 6. Orang balik kerja ni. Jalan cek sikit. Tapi lampu tak ada lagi ni. Belum pasang. Okay guys, kita dah sampai dia punya location. Okay, kita dah sampai ke location kita. Oh, memang jalan dia clear. Tempat ni tempat baru dekat Alam Jaya Puncak Alam. Okay, aku nak buat review tentang motor sikit. Jentera RS150R aku. Jom. Okay guys, aku nak review detail sikit tentang motor aku.
Signal ni aku dah tukar. Signal belakang ni aku dah pakai LED ni. Signal depan pun aku dah tukar. So dia punya relay kita kena tukar LED ni. Spoke rim, tayar masih asal. Mono aku menggunakan mono Ohlin, mono shock suspension. Dekat sini dia ada, orang kata apa, soft height dia dekat ni, adjust dia kat sini. Lepas tu kat dalam ni pun ada juga, tu dekat dalam tu ada dia untuk keraskan dia punya mono dia. Gear aku dah pakai titanium depan belakang, aftermarket punya Vietnam nya. Rantai aku dah guna Ohlin brand RK O-ring. Rantai aku dah pakai O-ring brand RK Gold. Sprocket masih menggunakan sprocket size asal. Set mirror aku pakai Winner 150. Ni inner dia. Inner ni aku dah tukar warna merah, guys. Inner ni aku pakai inner Winner 150. Inner dia. Dia beza inner Malaysia dengan inner Vietnam dekat Swiss dia ni. Vietnamnya ada Swiss on off di sini. Kalau Malaysia punya tak ada, sini kosong. Inner dia aku beli dapat one set lah. Satu kepala dekat sini, dekat badan dia ni. Lepas tu dekat dada dia ni. Dia datang one set Vietnam punya. Horse cable aku dah tukar ni, Lativo Racing Titanium. Dekat cover bawah ni pun aku dah tukar. Dekat cover coolant pun aku dah pakai lain, dah pakai dia punya cover lah. Ni signal ya, LED depan ni tiga segi ya. Okey, lain-lain rasanya tak ada apa lagi. Motor ni aku akan buat projek, teruskan projek, ada nak buat lagi lah. Tapi tengah memikir lagi nak buat apa. Aku memang malas buat banyak sangat sebab nanti tak berapa cantik. Okey, itu je kot review aku untuk hari ni. Sekarang kita hidupkan dia, on dia pula. Okey. Sekarang aku off dia punya switch lampu. Sekarang aku on dia. Okey. Aku off balik. Okey, on. Macam tu je lah dia punya switch on off. Ini aku ada lagi. Aku dah tukar lever brake dengan kelas ni, brand Apido alloy. Okey, ini aku pasang signal dia. Ni depan, ni belakang. Signal kiri pula. Signal dekat sini ya. Okey. Macam inilah signal depannya. LED belakang. Okey guys, sebelum aku tamatkan vlog aku ni, aku nak korang subscribe channel aku guys. Dekat bawah video ni ada butang subscribe, dan korang jangan lupa tekan butang tombol loceng tu sekali untuk mendapatkan video-video aku yang seterusnya guys. Let's catch up guys. Let's go. Jangan lupa subscribe channel aku guys. Subscribe guys. Tengok dekat bawah video aku ni, tekan tombol subscribe. Okay guys.
kita gerak balik lah. Vlog aku pun dah settle, tapi aku nak jalan-jalan dulu dekat sini. Ni tempat baru ni guys. Sini kalau buat track ni guys, main corner, best ni. Jalan yang baru. Aku pun tak tahu dia nak buat apa kat sini. Tak ada tapak pembinaan lagi. Mungkin dia nak buat perumahan lah dekat sini. Aku nak tangkap gambar sekejap. Oh lawa view dia. Jom kita jalan-jalan. Kanan aku ni kawasan industri, kawasan kilang. Dia punya bangunan sengit tu lah. Tumbang ke? Bangunan boleh tumbang. Fogging guys, fogging guys. Parking guys, parking guys. Okay, terima kasih yang sudi menonton vlog aku ni. Kepada yang dah subscribe tu, aku ucapkan terima kasih. Dan kepada yang belum subscribe tu, support channel aku guys. Subscribe channel aku guys. Terima kasih.